Entahlah. Mak macam tak setuju. Mak macamlah. Hello, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Sarah Ismail. Okey? Kepada peminat-peminat AI. Terima kasih banyak-banyak ya kerana setia. Aku tak tipu tau. Sarah, ajak jujur. Selagi tak termuncul, tak terciptanya Sarah Ismail Fan Club, saya tak ramai. Hello! Ya. Kau tunggu jangan jap. Jangan buat sendiri. Kau tunggu jap, Zah. Jangan cakap mak. Lupa pula. Dia mak ada anak murid lah. Fans mak akan lebih ramai. Okey, akan lebih ramai daripada statementnya. Citizeners. Hey! Itu berani mati. Itu berani mati. Mana boleh lawan Tok T nya. Tok T nombor satu. I nombor satu setengah. InsyaAllah, insyaAllah. Sebab apa, Zeb? Aku memang ada seorang fans. Setiap kali tu kan, dia mesti DM mak. Dia akan publish aku punya video. Dia akan suruh orang-orang support tau kat Facebook. Kata, aku macam dia orang Sarawak. Tunggu apa lagi orang Sarawak tu? Kan? Jadi dia kata, cikgu kalau saya datang KL nanti saya nak jumpa cikgu, boleh tak? Kau rasa kalau dia jumpa mak, mak nak buat apa dengan dia? Buat apa dia? Tentulah dia akan jadi ketua apa? Fans mak. Oh, ketua kampung je lah. Dia akan go, dia akan buat banner. Untuk apanya buat banner? Bukan mak perform-nya. Tak apa, kita tunggukan Sarah Ismail Fan Club sementara itu. Berangan percumanya. Sementara itu, jom. Sementara itu, belum lagi. Mak kita. Okey, welcome sekali lagi untuk tengok video reaction saya. Video reaction nombor satu di Malaysia. Okey, yang dikuasakan. Ada juga. Dikuasakan oleh Evan Pass. Okey. Alright, untuk seterusnya, kita akan pergi ke lelaki elok juga. Hai, kau selalu bagi mak lelaki elok. Kau tahu, Zizek, kalau lelaki elok memang akan ada mood, kan? Mak akan celebrate lah orang kata, kan? Kita akan pergi ke persembahan Alifa Aziza. Jadi kan? Dia macam kol-kolah dia. Alifa Aziz. Okey. Alright, are you ready, guys? Let's go. Mak kau lagu anti-hatinya, anti-hatinya. Malam ini kasih, teringat aku padamu. Ini lagu pop ke keroncongnya? Ibu Heti akan cakap keroncong pop. Ibu Heti akan cakap keroncong pop. Pop keroncong. Tapi playing still lagi keroncongnya. Tak boleh kot. Untuk mak lah. Nak. Marah tau. Kenapa kau? Nah, ni cut, ni cut. Kenapa awak berbisik macam ni juga? Jangan cut tau. Nanti cut tau. Cut yang mana? Okey, banyak. The shop is so obvious lah. Okay. Seakan kau hadir di sisi menemaniku. Aku rasa ada masalah monitor kot. Dia sedang berlawan dengan mungkin muzik. Okay, menjadi shop ni kadang-kadang dekat ia monitor tu muzik terlalu kuat. So dia sedang kuatkan suara dia untuk dengar muzik tu. So dia dah of course dia overdo lah. Aku rasa aku tak kat situnya ah, semua tak tahu. Yakinkan diri agar tiada sepi. Ku lewat kau hanya di dalam mimpiku. Okey. Pergerakan pun tidak sesuai berada dalam keroncong. Pergerakan body posture dia macam sedang menyusun lagu-lagu baladanya. Ni macam sekebun cinta aja kan. Nan berbunga. Kan dia tengah susun. Sedangkan lagu keroncong malam ini kasih teringat tinggi pula kimak. Malam ini kasih
Teringat aku padamu. Kan, lus dia punya badan tidak? Seakan kau hadir di sisi menemaniku. Kan, macam itu kan. Okay, go. Seandainya mungkin ku mampu terbang ke awan, detik ini jumpa ku akan melayang ke sana. Kan ku bawa pulang dirimu yang selalu ku sayang bersama. Dia nak throw pun bukan dekat this keroncong punya music. No. Wrong. Untuk I lah. Wrong, no. Orang kata berdosa ni. Dirimu sayang, kasih, percayalah kepada diriku. Kasih sayang ku hanya. Keroncong takkan jadi harsh. Keroncong takkan. Kalaulah note dia tinggi sekalipun, dia tetap beautiful. Dia tetap lembut. Dia tetap flying. Dia tak akan jadi harsh. Instead of kepada diriku, no, kepada diriku. Kalau dia nak going down pun, dia akan going down. It's a voice control lah. How kita kena control daripada note atas, macam mana dia nak terjun, tapi terjun dengan smooth. Kepada diriku, kepada diriku, cannot for keroncong. Mati ku hanya untukmu. Tapi muka dia daripada awal persembahan sehingga habis persembahan, I suka wajah dia yang masih maintain, yang masih dalam mood dia, tetapi tersilap percaturan daripada segi cara nyanyian di dalam keroncong. Okey, tapi bagus, sampai habis pun masih kekal di dalam mood tersebut. Bukan senang tu kan, sambil-sambil tu aku pun tak tahu apa masalah dia, sampai banyak sangat syak, terlampau banyak sangat syak, sampai nak habis pun ada syak juga. It must be something wrong yang kita tak tahu. Okey, kita dengar apa kata juri. Baik, selamat malam Alif Aziz. Selamat malam. Selamat. Pada saat minggu lalu saat keluar lagu Kasih Alif Aziz, aduh ini bisa nggak dia nyanyi ya lagu keroncong? Karena memang lagu keroncong itu tidak mudah ya, ya, menurut Bunda ya. Itu ada sesuatu teknik yang tersendiri. Tetapi rupanya apa namanya Alif, itu Alif. Yang kamu nyanyikan, yang kamu tampilkan, yang kamu persembahkan malam hari ini, menurut Bunda keroncongnya sudah dapat. Oh. Sudah. Ya, menurut Bunda. Karena yang utama adalah tadi lirik. Keroncong ini
tidak perlu dimacak, karena keroncongnya ada keroncong pop, ada keroncong asli. Hmm. Sedangkan yang keroncong yang kasih ini adalah keroncong pop. Sehingga nyanyi pun tidak usah yang terlalu complicated, yang terlalu keroncong, yang enggak perlu. Oke? Dan menurut Bunda, star quality kamu dari pertama kamu muncul tadi itu sudah terlihat confident kamu. Oke? Menurut Bunda, bukan karena Bunda karena lagu kamu, lagu saya, tidak, ya. Yang utama tadi Ref-nya, chorus-nya. Ada ref. Main di mana kamu nadanya? Ada ref. Koda. Enggak, refrain. Koda melulu kamu asukannya. Kasih. Kok tinggi. Kasih. Tinggi ya. Hatiku berkata, aku cinta kepada dirimu. Stop. Itu yang bagus. Kasih. Itu bagus. Jadi enggak di force. Yeah. Ya. Karena keroncong itu memang harus mendayu. Itu lagu keroncong I love you. Oke. Okay. Jadi Aziz, menurut Bunda kamu berhasil ya yang keroncong ini. Oke. Okay? Aziz. Alif. Aziz bapaknya. Bunda. Naga sayang. Nyanyilah. Seorang je. Kita ambil seorang. Entahlah. Mak macam tak setuju. Mak macam lah. Tapi kenyataan mak yang itu tadilah kan. It can't be lah. Cannot be. Untuk I lah. Kan. I tak tahu pendapat orang lain. Tapi itu apa yang I dengar. Aku rasa itu je lah aku nak cakap kan. So apa pendapat korang tentang persembahan Alif Aziz dekat sini, nak tak nak aku kena cakap juga. Kalau dah namanya sharp, it's still sharp. Kalau dia namanya flat, it's still flat. Supaya bila orang mendengar persembahan ini, kalau kita panggil Hattie apa? Ibu. Kalau ibu kalau ibu kata okey, maksudnya okey lain tau, bukan okey pitch tau. So tadi sharp. So. Ya, ya, ya. Satu benda jangan lupa, juri komen tak semestinya diterjemahkan ke markah. Komen tu kadang-kadang menampak baik, markah tak semestinya baik. Kan. So tadi sharp, okey, tak dinyatakan. Tapi satu, orang bising kata cakap penyanyi macam whisper sangat, cakap macam whisper itu salah ke? Ke tak ada masalah sebenarnya? Ke okey je sebenarnya, betul? Betul aku kata, untuk aku, nak lah. Taklah, untuk aku tak kenalah. Tapi tak salah lah. Macam mana? Tak nyanyi ya? Tak kena dengan lagu ke tak kena dengan dia? Tak. Tak, kalau apa sahaja tone suara, kalau kau faham how to bring it di dalam lagu, okey je. Tapi kalau kita tak tahu tu, I will say no lah. So you don't like the whisper voice? Ada masa okeylah, kalau kau nak selamat, kalau kau kata kepada di kan, okeylah dia gunakan okey je. Habis apa jadi pada selepas tu? Pada diriku hidup. Pun cannot juga kan. I rasa kena searching lagi lah. Cari lagi. Belajar lagi banyak. Menyanyi lagu keroncong. Dengar banyak. Refer kepada orang-orang yang menyanyi keroncong. Lelaki ramai sangat kan. Buka radio apa? Radio apa yang banyak keluar lagu klasik? Dulu ada klasik. Sorry. Keroncong, lagu asli, ada. Dah ada satu radio tu. Klasik FM lah. Klasik FM eh? Dululah, tapi tak tahu ada lagi tak. Dengar tu. Macam mana diorang apply nyanyian diorang dalam lagu sebegini. Untuk akulah, aku rasa this is first time lah. Aku rasa macam tak setuju sangat. Untuk aku lah. Kan? Because aku adalah penggemar keroncong gila-gila. Aku refer, masa aku exam, aku refer banyak penyanyi. Termasuk penyanyi lelaki. Dan kalau sebegini agak mustahil lah kan.
dia kalau tak boleh apply the elemen-elemen, macam tak boleh nak apply the vibration dekat satu tempat macam ibu cakap, tak apa. Tapi lain-lain tu, contoh, saya bagi contoh lagi. Macam Kak Jack. Kak Jack, dia tak adalah sempurna sangat. Tapi dia berada tak dalam tu. Dia ada dalam tu. Ini, kes ni, dia tak berada dalam tu pun, kan? Jadi, daripada awal sampai habis. Dah, postur badan dan sebagainya. Aku tak tahulah. Mungkin keroncong ni is... Dia keasliannya di Indonesia ke nya? Tak lupalah history dia, keroncong ni. Tak ingat kat mana. Jadi kalau mak nak cakap lebih-lebih pun, kalau it's not from our country, tak best juga kan? Jadi, untuk aku belajar lagi lagu keroncong. Dulu aku tak tahu, sekarang aku tahu sebab aku belajar. So kalau pada masa-masa akan datang dipanggil untuk membuat persembahan, learn, cari dulu, belajar dulu and then baru perform. Alright. Alright, apa kata anda? Klasik FM masih ada lagi ya? Klasik FM. Dengar Klasik FM. Okey. Apa kata korang? Boleh komen banyak kat bawah. Sebab I nak tahu juga pendapat-pendapat korang. Yang suka lagu keroncong, what say you? Yang tak suka lagu keroncong, pergi dengar Klasik FM. Tak silap, keroncong memang Indonesian. Indonesian, kan? Sebab keroncong tu yang bila ada bunyi ukulele tu. Yang melambangkan, tak silap tau. Yang melambangkan keroncong adalah cak dengan cuk. Di instrumen tu mak adanya. mak punya cuk ke cak kat dalam tu, mak beli kat ni tau. Dulu kita punya lecturer is Indonesia. So ini dekat our lecturer tu dia akan beli cak dengan cuk daripada Indonesia, dia akan bawa ke Malaysia. Siapa nak beli ni? Dah lawa-lawa cuk dengan cak kat sana. Alright. So ya, tiba-tiba mak macam burung. Mak macam burung kejap. Mak macam tak boleh brain. Okay, go. Alright, so kepada korang nak belajar keroncong, again keroncong juganya. Sebab mak love. Kalau belajar basic, okey lah kan. Okay. Ini nombor 5 eh. Okay. Makas sama dengan Nuri. Alright, so apa tu? Mak tak boleh brain ya. Okay, lepas tu. Apa mak cakapnya? Anda tutup je lah. Dah tak boleh tutup je. Okey, kepada korang nak belajar keroncong, boleh masuk buat ke kelas Baisar Aizan. Boleh kat TikTok, Instagram dan juga Facebook. And terus support Fade Bus Channel, Video Action. Okey, bye. Laju betul tutup ni. Cepat lanyang, malah gusik.